minta maaf kalau sound tak berapa clear. Korang bukan professional. Kanan kiri memekak. Okay, kembali bersama Telegram dengan mata-mata yang saya dah, saya Mail. Untuk episode kali ini kita akan mengupas satu filem yang berjudul Hijab Star Ballet. Filem arahan Syed Dul Tojo, terbitan Empire Film Solution. Pelakon terdiri daripada Putih Maimun Syed Zahra dan Betty Benafik. Filem mengisahkan Adel, lakonan Putih, seorang penari ballet yang diganggu oleh keyboard warrior. Okey, aku suka cerita ni. Dia macam komplit. Okay. Kau suka dia punya idea ke? Aku suka dia idea. Ataupun aku suka dia idea, aku suka narration dia. Yeah. Yes, idea and narration dia dan execution dia aku suka. Overall cerita ni aku suka. Walaupun bukan aku punya forte. Hijab dan ballet, ready bro, kita orang pressure. Filem ni apa yang aku dapat tahu lah, dia consider macam ini director dia cakap lah, director or yang production ke apa cakap, it's a research film of film for research, antara ni dua lah. Okay, okay. Elaborate. Dia buat research terhadap kononnya potential audience lah. Okay, dia buat focus group lah. Okay, focus group di mana dia tanya apa yang audience kita nak, local audience Malaysia nak. Alright. Ada banyak point-point dia. Ini aku tengok dia punya interview lah. Dekat YouTube lah, masa dia orang punya gala ni. Director kata ada banyak diorang, dia ikut point-point tu. Macam contohnya penonton suka karakter yang yang tidak berputus asa. Okay, point satu. Dan penonton suka karakter yang karakter mana yang bila dalam kesusahan tu dia melawan balik. Okay, sebab ada, bukan dibeli lah. Bukan dibeli. Okay, tidak macam tu lah. Tak suka dibeli. Okay, ada banyak point-point dia lah. Alright, aku berharap sangat aku dapat baca benda tu. So sebab tu kau rasa movie ni macam komplit. Okay, sebab dia okay, aku faham. Okay, alright. But they check everything else. Apa yang kena ada dalam movie, apa yang orang nak, orang nak. Okay, tapi pada aku, aku rasa bila masa aku tengok tu, kalau aku as a foreigner tengok, mungkin aku boleh enjoy. Sebab dia punya dialog and script dia tu. So kalau aku foreigner, aku tengok ada subtitle, mungkin aku boleh enjoy lah. Aku boleh faham. Yep. Tapi as a local, tengok Melayu, movie local Melayu, Melayu, tengok cerita Melayu, dia punya dialog macam tu, susah untuk kita relate lah. Okay, so dah masuk negative side lah ni. Boleh negative positive tak apa. Okay, aku tak rasa apa yang aku cakap tu negatif. Cuma dia punya kekurangan dia lah. Kenapa dia pilih macam tu. Okay, adakah dia nak pasarkan movie ni, fokus dia dekat keluar negara ataupun untuk local punya industri, local punya penonton. Kan, kalau dia memang untuk dipasarkan keluar negara, kenapa kau buat fokus untuk local? Kan, doesn't make sense. Aku rasa aku rasa target dia untuk masuk film festival. Okay, aku rasa sebab value dia dekat situ. Okay, value untuk yang masuk film festival lah. Anyway, tapi itulah cakap lah. Yes, dia complete as in narration and apa? Dia punya storyline lah. Yes, storyline and narration dia complete. Tapi skrip dia aku menyampah. Yeah,
Skrip dia aku menyampah. Kenapa mesti cakap macam bahasa kamus? Aku tak faham. Aku tak faham. And then dia pilih. Tiba-tiba ada satu scene dia pandai bersilat. Okay, kita dekat point. Satu point yang orang suka dia kena. Bila dia kena pukul, dia melawan balik. Watak tu orang suka, penonton suka. Cakap-cakap dia tak boleh, tak suka dibully kan. So, and then okay, kalau dia fokus on the research itself daripada apa yang orang nak, aku rasa dia lupa satu benda. Dia lupa untuk research buku Hero's Journey. Okay. Sebab Mina ni dia tak ada mentor. Aku faham. Mungkin dia cuba untuk buat satu watak yang over the top. Rambo. Dia super confident lah. Rambo. Dia tahu apa yang nak buat. Mungkin. But dia bukan start dari bawah naik atas. Nah, betul. Dia cuba nak menegakkan apa yang dia percaya, itu je. Betul. Tapi pada aku, dia ada buat focus group tu. Dia check all the points. Satu je masalah dia pada aku. Dia tak hire real actor. Exactly. Tak guna kalau kau check everything tapi yang berlakon tu kayu. Betul. It doesn't work. Semua kayu kecuali Betty Benafe dengan nenek dia. Aman Grasika is okay, tapi sebab dia tak banyak scene, so just that. The main character. Yes. Main character. Supporting okay, tak ada masalah. Main character. Main character tu macam tak ada karisma. Dia tak ada apa-apa. Yes. Dia pun dia tak ada. Kau tak nampak expression ni tau. Tak nampak. Tak nampak, so expression. Macam mana penonton nak menjiwai watak exactly dia tu? Exactly. Apa yang dia cuba nak sampaikan tu, okey, faham, kita faham. Tapi just macam tu je, kita faham macam tu je lah. Kita tak enjoy tengok movie as a movie. Kalau nak katakan dia banyak, ada banyak scene dia joget belik, tak banyak. So aku presume kau boleh hire the real actor, dan untuk scene belik pakai double lah. That's why tak ada scene dia menari sangat pun. So why you want to hire a real ballerina? Betul, tak perlu hire the real ballerina untuk cerita ni. Memang yap, lag kat situ lah. Pada aku dia lost banyak point lah sebab pelakon utama. Betul. Ada satu scene yang dia pergi Australia tu. Scene tu tak ada apa-apa value. Aku mula-mula ingat masa dia pergi Australia tu, dia orang nak menunjukkan yang mentality westerner, walaupun Australia, westerner boleh menerimai. It's matured. Yes, aku ingat dia lebih matured sebab lebih menerimai compare dengan local. Okay, aku ingat itu yang cuba dia sampaikan. Tapi tak. Tak. Okay, dia buat macam Mat Salleh pun sama juga, prejudice juga kan. So, benda tu dah redundant dengan apa yang ada cerita dekat Malaysia. So exactly. why you need to benda, do that? Back to square one, benda yang sama. Itu aku tak faham. Itu mana point nombor berapa record aku tak tahu kan. Tu aku agak muskil lah sebenarnya. So kat situ writing dah problem lah. Betul. Kenapa kau nak bagi tahu orang luar pun macam tu juga? Like, maybe in real life, maybe betul lah, kita tak tahu kan. Tapi in term kau sekarang nak bagi tahu bercerita, kau nak make it the cerita interesting. Kalau kau buat benda yang sama, doesn't make any sense lah. Dia boleh pergi Sungai Petani ke kan, Penang ke, untuk lepaskan tension dia. Pulau perhentian, babe. Yang ni pulau. Pulau, I mean like macam go to pulau. I mean like sepadan, relax.
So aku nak cerita last kali kita cerita pasal dia punya ending lah. Uh-huh. Ending dia kau rasa apa? Aku, pada aku, aku rasa agak mindfuck ke ending dia. Ya, aku lupa ending dia macam mana. Ending dia last kali dia nari balik. Oh, okey 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 okey, aku faham. Okey okey, aku ingat. Okey. Ha. Okey. Aku tak tahu. Okey. So sekarang dia pakai, dia berhijab dan dia berbelik. Okey, goal dia dapat. Tapi it's nowhere lah. Ya, yeah. Nowhere. Dia tak accomplish apa-apa. Exactly. All the struggle dan yang dia tempuhi tu lalas. Nothing. Nah. Yes, you can do your own show. And then after that what? After that ending ni tu aku tak dapat. Ah, okay. Tak dapat. Dan dia kill karakter mamat yang suka dia tu macam itu je. Oh, ah. Dia kill karakter macam itu je. Apa jadi kat mamat tu? Mamat masuk hospital, that's it. Ya. Settle. Last kali dia tulis join not. Ha. Sebab dia menari. Dia lelaki. Sebab dia lelaki. Kan? So dia, dia kill. Kill. Aku macam wow. Teruskan. Teruskan dengan top 5. Bottom 5 untuk film ni. Okay. Top 5. Nombor 1 idea dia. Mm-hmm. Idea dia very good. Yep. Nombor 2 poster dia. Okay. Poster dia cool lah. Mm-hmm. Nombor 3 cinematography dia okay lah. Production dia cantik lah. Nombor 4 scene yang dia tunjuk. Oh ya ya. Yeah, yeah. That one is very bad. That one is powerful punya. Okay. Very clever lah dia tu. Yes. Aku bagi point kat situ. And last kali yang ada yang masa yang teroris tu. Mm-hmm. Dia Minah nak salin. Dia penuh. Aku tak tahu pasal Minah tu bagi penemu kat situ. And then Minah tu macam kejar dia. Ah, yeah. Kan, macam kejar dia. And then macam nak cakap something sorry or what. Tapi habis kat situ. The fuck. Okay. Bottom five nombor satu, mak dia punya makeup up betul. Okay. Bila putih melepak. Dia terpaksa sebab muka Betty betul-betul. Nombor dua, scene yang macam bersajak tu. Aha. Yang dia balik kampung, nenek dia dalam rumah, mak dia kat luar. Aha. Jauh rumah, gila. Jauh gila kan. Jauh gila. So make sense, okay. Nombor 3 scene jogging masa hujan. Aha. Aku tak tahu apa purpose dia. Just no purpose. Aha. Mungkin ada point kat situ lah. Kena lari dalam hujan. Aha. Lah. Eh, dia balik rumah tu cerah apa lah. Tengah mendengang. Ya, mak dia tanya, kau ni basah keyuk kenapa? Okay, nombor 4 bos majalah hijab. Mama tu tak boleh pula. Patut ni nombor 1. Okay. And then last kali, lama gila aku nak tunggu scene teroris tu. Aku nak fikir mana ni kan scene teroris. Lama gila. Dia tak ludak. Teroris. Okay. Bintang movie ni aku bagi 2 bintang. Yap. Aku setuju. Aku bagi 2 bintang. Walaupun aku cakap aku suka movie ni, tapi tu lah, dia suka sebab dia ada apa yang nak, tapi dia lupa the core of the movie. Ya. Yeah. Dia cover the loose end, tapi the core of the movie dia lupa. So, kepada penggiat filem, bacalah buku Hero's Journey. Okay, sekian saja. Terima kasih untuk kali ini. Jumpa lagi di episode akan datang. Jangan lupa subscribe, share dan komen. Dan kempen kita 1+1 film tempatan. Sekian saja. Assalamualaikum.